Dan di belakang Prima Jasa ada Santika. Dan di belakang Santika ada Prima Jasa Bandung Jakarta. Ada Santika, ada Prima Jasa, dan di belakang Prima Jasa ada Murni Jaya. Murni Jaya, Prima Jasa, dan Santika ya. Di teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kisahku 78 Driving Vlog Hunting Push Truck Wingbox dan kontainer yang ada melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ya guys. Dan setelah tersendat di KM23 tadi ada lagi pengepokan barang di jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek menuju ke Cikampek KM23 ya guys. Dan masih tersendat juga ini di KM berapa ya? Di KM 30-an ya, 27 guys, KM 27. Dan di depan saya ada embun pagi Garuda Mazda, PT Garuda Mazda Putra Esa. Yuk simak guys, hunting dripping block hunting push truck yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Ada belakang dump truck ya guys, wingbox di jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek terlihat sangat ramai lancar ya guys untuk menuju ke arah Cikampek di pagi menjelang siang ini. Dan kali ini didominasi sama mobil-mobil kendaraan pribadi ya guys, yang keluar dari Cikarang maupun yang masih di dalam tol untuk menuju ke arah Cikampek ya guys. Dan kali ini di KM 30 belum terlihat mobil bus angkatan pagi dari Jabodetabek melintas ya guys untuk menuju ke arah timur. Dan baru tadi ada Garuda Mas dan belum terlihat lagi mobil bus dari KM 26 ya, tadi 26 sampai 27, 8, 30 belum terlihat lagi untuk yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek, bus angkatan pagi dari Jakarta menuju ke arah timur guys. Dan inilah kondisi lalu lintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta, juga ramai lancar ya guys untuk menuju ke arah Jakarta di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan kali ini terlihat di depan mobil-mobil muatan seperti bok-bok mobil kecil ya, kolisel, dan bok-bok yang melintas mobil barang menuju ke arah Cikampek ramai lancar atau banyak juga ya guys, dan didominasinya sama mobil-mobil pribadi. Dan di belakang mobil-mobil pribadi ada mobil Budiman guys, Budiman dengan trayek tidak terlihat ya, trayek. Oh, Banjar Bekasi, dari Bekasi menuju ke Banjar guys. Dan di belakang Budiman ada mobil Dewisri, apa salah ya, ada Dewisri. Iya betul, Dewisri guys, Dewisri angkatan pagi dari Jakarta menuju ke arah timur ya, di KM 30 menuju ke arah Cikampek. MJI Bandung Bogor, dari Bogor menuju ke Bandung melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan di belakang MJI ada bus dengan warna hitam guys. Semeru ya guys, pariwisata mungkin ya. Dan ada kontainer tadi, ada wingbox DCM. Di KM 34 guys menuju ke arah Cikampek, dripping block hunting bus angkatan pagi dari Jakarta, ada Muji Jaya guys menuju ke arah timur ya, Muji Jaya dengan warna pink.
kereta api cepat guys, cepat banget. Dan di KM ada bus warna pink guys. Handoyo, angkatan pagi dari Jakarta menuju ke timur ya. Handoyo dengan warna pinknya juga ya, Handoyo. Dan KM 36 di belakang Handoyo ada mobil bak warna hijau, ada bus, Dewi Sri. Ada pariwisatanya ya guys, Dewi Sri. Di belakang Handoyo ada Dewi Sri dan untuk menuju ke arah timur ya guys. Dan kali ini di KM 36 menuju ke arah Cikampek. Terlihat tadi ada bus Dewi Sri dan inilah kontainer ya guys, kontainer 20 feet dengan SPIL. Dan ada bus Agung Sejati dan Mudi Jaya guys. Mantap, Agung Sejati dan Mudi Jaya dengan warna hijaunya. Agung Sejati dengan warna hitam, ada alis warna kuning ya guys di KM 37 menuju ke arah timur. Living Block Hunting Bus Truck di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Cikampek. Dan di belakang Mudi Jaya ada bus dengan warna pink. Bus dengan ada logo tawonnya ya guys. Bus ada sinar Budiman guys. Budiman angkatan pagi menuju ke Jawa Barat ya, biasanya Jawa Tengah, Cilacap atau Pangandaran ya. Budiman baru sampai KM 38 menuju ke arah timur. Dan kali ini ada Wingbox dengan Putra Guna Logistik ya guys di KM 39 menuju ke arah Cikampek ramai lancar, dan dari Cikampek menuju arah Jakarta juga ramai lancar ya guys. Ada bus melihat Agramas. KM 39 Arimbi dengan trayek Kalideres Bandung guys, dari Kalideres menuju Bandung ya guys, dan baru sampai KM 40. Dan ada bus atau ada wingbox dengan warna putih ya guys, dan di belakang wingbox ada kontainer 20 feet dengan SPTIL ya. Ada Prima Jasa trayek Bandung Tanjung Priuk, dari Tanjung Priuk menuju ke arah Bandung ya guys, baru sampai KM 40. Wih, banjir guys. Singajaya. Kedua ada bus keluar hijaunya guys. Apa? M Dewantara ya guys, M Dewantara. Dan dia bus tiganya menuju ke arah timur dari Jakarta, melintas jalan tol Jakarta Cikampek. M Dewantara yang warna putih hijaunya guys. Arianto guys, mantap ya. Pio Arianto angkatan pagi dari Jakarta atau dari Jabodetabek bisa sampai KM 43 menuju ke arah timur guys. PO Haryanto Mania
keraf, puing blok keraf. Di belakang PO Haryanto ada Bima Jasa, guys. Bima Jasa dengan trayek Tasik Jakarta ya, dari Jakarta menuju ke Tasik baru sampai ke M44, dan Bima Jasa menuju ke Tasik ya guys, melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Ripping block, hunting push truck container, ring box dan lain-lain. Angkatan pagi dari arah Cikampek ya, dari Jakarta. Prima Jasa ada Budiman guys, dengan angkatan pagi dari Jabodetabek menuju ke arah timur ya guys, dan ada alat berat ini, dan ada mobil warna orange Sahalah eksekutif kelas ya guys, Sahalah menuju ke arah timur. Angkatan pagi ada tangki lagi pada problem. Jaksel Holiday, Jaksel Holiday, Holidays pariwisata ya guys. Wingbox terpal, Container One dengan warna khasnya warna pink ya guys, Container One. Dan untuk di KM46 dari arah Cikampek menuju arah Jakarta ramai lancar ya guys, didominasi sama mobil angkutan barang. Ada Mitsubishi Orange dengan Torontonnya. Dan di belakang Mitsubishi Orange ada trailer dengan bermuatan terpal biru ya guys. Dan tadi di belakang salah ada Prima Jasa. Prima Jasa dengan Bandung Kalibres. Dan di belakang Prima Jasa ada Santika. Dan di belakang Santika ada Prima Jasa Bandung Jakarta. Ada Santika, ada Prima Jasa, dan di belakang Prima Jasa ada Wijaya. Murni Jaya, Prima Jasa dan Santika ya, di KM46 menuju ke arah Cikampek. Murni Jaya ada Murni Jaya dan disusul dengan Budiman dengan Panjar Sari Pondok Cabe ya guys, menuju ke arah timur. Dripping block hunting bus angkatan pagi dari Jakarta menuju ke arah timur. Dan ada belakang Budiman, ada Budiman lagi ya, menuju ke arah timur dari KM47. Belakang Budiman Berlian Jaya menuju ke arah timur guys, dari Berlian Jaya, di belakang Berlian Jaya ada Berlian Jaya lagi guys, Bojonegoro Bogor ya, dari Bogor menuju Bojonegoro baru sampai KM46. Berlian Jaya nampaknya ada Prima Jasa ya guys, dari ya Prima Jasa. Garut Lebak Bulus Ciputat ya, dari Ciputat Lebak Bulus menuju ke arah Garut baru sampai KM49.
ke arah timur dari Jakarta. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Dripping Vlog Hunting Bus Angkatan Pagi dari Jakarta menuju ke arah Cikampek ya guys, dan hunting truk bus kontainer dan wing box. Thank you dan terima kasih, mudah-mudahan terhibur. Dan kali ini sampai di sini, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan tempat yang berbeda.